Thank you.
Pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Firdaus dan sama-sama kita cintai ini dalam melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama Ustaz Haji Abdurrahman SPD sebagai kepala sekolah SMP Madani Pekanbaru yang telah hadir pada pagi hari ini dan ini yang terhormat Majelis Guru SMP Negeri Madani Pekanbaru yang telah hadir pada pagi hari dan kita ini yang saya hormati Bapak Kepala Kelas yang saya hormati adik-adik kelas dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, agar tidak memperpanjang durasi waktu kegiatan Komis, langsung saja saya memasuki pidato saya yang berkenaan memaknai Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa berbeda yang terjadi pada satu malam yang sama. Isra adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad diperjalankan di malam hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Madinah, Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk dari bumi hingga ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini juga diingat bagi umat muslim sebagai peristiwa bertempurnya salat. Sebagai umat muslim, kita sama-sama tahu bahwa salat merupakan kewajiban dari kita, merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai umat muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat. Bagi kita salat yang wajib dilaksanakan adalah lima waktu. Pertama, salat subuh dilaksanakan dua rakaat. Salat subuh dilaksanakan empat rakaat. Salat asar juga sama, empat rakaat. Lalu salat maghrib dengan tiga rakaat dan salat isya dengan empat rakaat. Di saat sholat ada gangguan, itulah cobaan
Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Dan saya